Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa syifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qutul ajsad wal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih kita kepada Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk jadi tamu rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama para habaib, berkhusus Habib Umar yang telah mengajak kita berkumpul bersama-sama bersolawat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib yang sudah disebutkan oleh penceramah-penceramah tadi, semoga beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat semua penyakit zahir maupun penyakit batinnya. Tak luput kita mintakan kepada Allah di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjamu kita dengan hidangan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jamu hidangan ampunan Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan cuma kami yang engkau ampunkan wahai Allah, kami masih punya kedua orang tua kami wahai Allah, juga tolong engkau ampunkan mereka wahai Allah. Semoga dosa-dosa kedua orang tua kita pun juga dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tak panjang, yang bisa saya sampaikan saat ini malam ini cuma sedikit menyampaikan sebuah cerita bahwasanya Ibrahim bin Adham sedang melewati satu tempat. Di situ dilihat oleh Ibrahim bin Adham ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta. Di situ Ibrahim bin Adham melihat setiap orang yang melewati orang tersebut selalu memberikan makanan, selalu menyuapkan makanan ke mulut orang tersebut. Subhanallah, sewaktu Ibrahim bin Adham mulai mendekati orang tersebut, Ibrahim bin Adham mendengar suara yang keluar dari lisan orang tersebut, bahwasanya dia mengucapkan di saat lukmah demi lukmah, suapan demi suapan masuk kepada mulut orang tersebut, Ibrahim mendengarkan suaranya luar biasa, tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendengar apa ucapan dari orang tersebut, mengucapkan, aku mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada aku. Ibrahim bin Adham menoleh, kaget. Kemudian beliau mendekatkan diri kepada orang tersebut, kemudian bertanya, wahai orang yang buta, kakek-kakek tidak punya tangan, tidak punya kaki, bagaimana engkau bisa mengucapkan dengan indahnya, dengan gampangnya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang besar yang engkau berikan kepadaku ini wahai Allah, sedangkan engkau buta, sedangkan engkau tidak punya tangan, sedangkan engkau tidak punya kedua belah kaki. Luar biasa hadirin hadirat rahimakumullah. Maka orang tersebut mengatakan apa? Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim bin Adham, buta tapi kenal dengan Ibrahim bin Adham, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tapi bisa melihat siapa yang bertanya, bagaimana engkau tahu kepadaku sedangkan engkau buta? Majah itu kau menduarok turabi, aku tidak pernah merasa bodoh di saat aku sudah kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin al-mayamin rahimakumullah. Maka orang tersebut mengatakan apa? Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanku selalu bersyukur kepada Allah. Lisanku selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hatiku
juga lebih banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho-Nya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga hanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa kita serahkan sedikit harta kita untuk masjid ini, untuk agama Islam, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Juga malam ini saya sumbangkan waktu saya sedikit untuk menambahkan tausiah yang berikutnya. Mudah-mudahan waktu yang saya sumbangkan sedikit bisa bermanfaat bagi penceramah-penceramah berikutnya. Amin.